السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Menghadap kebahaduli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, menjunjung kasih di atas perkenan Tuanku untuk patik menyampaikan tausiah ringkas pada malam ini. Ustaz Nazim pesan dah saat 8.40 kita berhenti. Macam mana orang harap? Terima kasih Ustaz CEO Ustaz Nazim. Tuan Haji Dr. Azman, hadirin dan hadirat sekalian. Saya cakap satu dua perkara lah. Tausiah-tausiah ni apa? Tausiah ni daripada wasiat, pesanan. Wasiat tu pesan. Aku nak wasiat Kak Hang Sat, wasiat ni pesan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia ciptakan insan, tergabung padanya ada dua unsur. Satu unsur jasad yang cenderung kepada tak jauh daripada haiwan-haiwan yang lain. Perlu makan, minum, perlukan seks, perlukan semua keperluan biasa. Satu unsur ruhi, kerohanian, spiritual, yang cenderung kepada seperti malaikat. Di dalam kehidupan itu, manusia ini dia kendalikan diri dia bagi menseimbangkan kedua keperluan ini. Dia memenuhi keperluan jasadnya, kalau tidak dia mati. Dia tak dapat seimbang. Tapi dalam masa yang sama, dia memerlukan ruhnya seperti mana diangkatnya ruh para malaikat. Apabila salah satu daripada unsur itu hilang, kalau dia jadi seperti malaikat, dia tak normal, agama tak benarkan, lalu dia tak berkahwin, dia tak ambil peduli tentang manusia, dilarang. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling daripada sunnah aku, bukan daripada aku. Ini respon Nabi kepada orang-orang yang nak puasa saja, tak mau buka. Nak solat je tak nak tidur. Tak mau kahwin. Tapi jika dia pergi kepada unsur haiwan, dia akan jadi sama kal an'am, seperti dengan binatang. Saya sebelum nak masuk tajuk puasa tu, saya nak buat contoh yang mudah untuk kita faham. Kata hari ini kita sibuk, tak dan, kerja banyak, kita tak makan. Sampai pukul 12 kita lapar. Sampai pukul 12 kita mula fikir, hei, lapar ni tak makan ni. Tak sibuk lagi, sampai pukul 4 tak makan. Bos suruh buat kerja, lama-lama kita nak geram, kerja sampai tak boleh makan. Jiwa kita memberontak dan kita tak makan. Tapi kita marah. Kita tak dapat apa-apa melainkan hanya kemarahan dan kelaparan. Tapi jika bermula daripada pagi, kita sudah berazam untuk berpuasa. Lillahi ta'ala. Proses yang berlaku sama juga. Tak makan. Tapi setiap kali kita lapar, ruh kita naik. Kita rasa dekat dengan Allah. Kita rasa bertambah khusyuk. Kejadian yang sama, tetapi natijah yang berbeza. Kerana salah satunya hanya unsur jasad. Sementara yang satu lagi ialah unsur gabungan antara ruh dan jasad. Bukan kita tak pernah tak makan sehari hari, ada. Tapi tidak menaikkan apa-apa nilai kerohanian. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, kita puasa kerana lillahi ta'ala,
ruh kita naik. Kita rasa khusyuk, solat lebih baik. Kita rasa kita dekat dengan Allah. Kita rasa ingin menjauhkan dosa. Apabila kita memahami nuktah ini, barulah kita dapat memahami ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun secara umumnya khitab, dia panggil khitab, ungkapan ya ayyuhallazina amanu, ungkapan ini ungkapan madani dia panggil. Karena bila kita baca Quran ada dua peringkat Quran ni. Satu bah ada budak-budak kuyib saya. Ada kuyib ni? Satu apa? Makiyah. Satu apa dia? Satu madaniyah. Tak saya sebut ni supaya seluruh Malaysia tahu adanya pelajar kolej Universiti Islam Perlis. Bila dia dan tengok jawab jaya, dia orang tak kena hantar anak-anak dia bawa sini. iklan. Ini okey. Adanya Makiyah apa maksud? Daripada Makkah. Sebab tu bila kita baca Quran, dia ada surah Makiyah. Dia ada bulat, dia tulis surah Madaniyah. Makiyah merujuk kepada perkataannya Makkah. Tapi bukan mesti turun di Makkah. Madaniyah merujuk kepada Madinah. Tapi bukan mesti turun ke Madinah. Makiyah dan Madaniyah merujuk kepada fatrah. Merujuk kepada zaman. Zaman Nabi di Makkah, zaman Nabi di Madinah. Mungkin turun di tempat yang lain, tetapi zaman itu. Kerana ketika di Mekah ialah ketika Nabi berada di bawah penindasan orang. Maka ayat-ayatnya banyak tentang akidah, banyak tentang dialog, banyak ajak tentang perdebatan tentang akidah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Walaupun tidak dinafi, ada juga khitab yang sama ketika peringkat Madaniyah, tetapi kebanyakan itu Mekah. Bila Nabi sudah menjadi kerajaan, bila Nabi sudah menguasai Madinah, sudah membentuk masyarakat Islam yang ada kepimpinannya, ada masyarakatnya, ada pengikut yang boleh untuk melaksanakan tugasan-tugasan dan membentuk sistem, Al-Quran turun, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dalam semua dialog Allah boleh panggil ya ayyuhan nas, semua orang kena. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia, kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Tapi bila nak suruh puasa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang maksud sesiapa yang tidak beriman tidak termasuk di dalam arahan ini. Kalau sesiapa yang rasa dia tak percaya dengan Allah dan tak percaya dengan syariat Islam, mungkin dia percaya dengan Allah, tak percaya dengan kedatangan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak perlu puasa. Karena kalau dia puasa pun, puasa dah tak dikira. Maka sesiapa yang batal syahadahnya, batal akidahnya, puasanya tak sah. Maka apabila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, macam kita duduk ramai-ramai macam ni, siapa yang baju merah tengok sini, tengok saya kata macam tu, Huzaifah yang rakam tu diangkat kepala, pasal dia baju merah. Orang mana tak tahu sebab apa? Sebab dia, siapa yang pakai jubah semua tengok. Apabila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, siapa yang beriman dia perasan. Siapa yang tak beriman dia tak perasanlah. Kerana panggilan itu tidak terbabit dengan dirinya. Maka Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita berada dalam satu perhimpunan, satu orang besar duduk di sini, dia bercakap, saya tujukan ucapan saya ini kepada orang-orang Perlis. Kata semua negeri ada. Dalam satu dewan besar, 5,000-6,000 orang, berbagai-bagai negeri ada. Yang ini saya tujukan khas kepada orang Perlis. Kita sebagai orang Perlis, angkat kepala. Saya nak minta lah pada orang Perlis ini,
Dia minta dengan satu permintaan. Kalau permintaan itu datang daripada orang yang besar, kita rasa mulia dah. Allah, nama kita disebut. Walaupun tak sebut nama kita, tapi kumpulan kita disebut. Apabila Allah kata, ya ayuhallazina amanu, dan kita perasan panggilan itu membabitkan kita, ia litakrim, untuk satu kemuliaan. Kutiba alaikumus siyam, ditulis kepada kamu siyam. Kan? Siyam, siyam ni apa maksud? Bukan siyam. Ha? Apa maksud puasa? Ha? Menahan diri daripada? Asal puasa menahan diri. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallima walam ukallima liyawma insiyya. Sesungguhnya aku nazar kepada Tuhan Ar-Rahman, kata Allah suruh Maryam kata. Sesungguhnya aku nazar kepada Tuhan Ar-Rahman sawma, puasa. Nazar apa? Walan ukallima liyawma insiyya. Aku tak akan cakap dengan siapa pun manusia. Jadi asal puasa maksud imsak, yakni menahan diri. Sebab tu di masjid, tengok masjid ni ada, dia tulis waktu imsak. Kita tak setuju. Kita kata waktu imsak ialah bermula waktu masuk puasa lah, masuk subuh lah, bukan 10 minit sebelum subuh. Itu suruh perlis kena betul jam. Kalau 10 minit sebelum subuh dia nak berhenti, tak apalah. Tapi waktu imsak, kena imsak tu maksud puasa lah. Dia tahan diri daripada makan. Bila kita tahan diri, aku puasa daripada bercakap. Benar. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku larang diri aku daripada bercakap. Tahan diri aku daripada bercakap. Ini puasa. Allah Subhanahu wa taala dia boleh kata kutiba alaikumus siyam. Aku telah ditulis, difardu kepada kamu puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi tak. Kutiba alaikumus siyam. Sambung apa? Kama kutiba ala alladhina min, seperti mana telah ditulis, ditetapkan, difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Apa kepentingan? Apa kepentingan ungkapan ini? Kalau kata telah difardukan kepada kamu puasa dan telah memenuhi arahan, tapi dikaitkan seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Ada beberapa makna yang penting untuk kita faham dalam hal ini. Yang pertama, siapa dia orang-orang sebelum kita? Siapa dia? Siapa orang? Bukan sebelum kita ni. Ayat Quran ni turun di zaman Nabi. Sebelum Nabi, siapa dia? Yang telah difardukan pada mereka. Umat-umat yang terdahulu. Daripada segala para anbiya alaihimussalatu wassalam, Tuhan telah fardukan pada mereka puasa. Termasuklah kepada Yahudi. Termasuklah kepada Bani Israel. Kepada Musa, kepada Isa. Dan termasuklah kepada semua. Artinya puasa ini ialah satu perkara yang pernah difardukan sebelum kepada kita. Maksudnya, pencipta jasad, Tuhan yang mencipta kita dan ruh, tahu puasa adalah satu ubat untuk makhluk manusia ini. Dia bukan bermula pada zaman Muhammad, dia telah bermula sebelum daripada itu. Walaupun mungkin ada cara-cara mereka, mungkin ada perbezaan ke apa, tapi menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara syahwat yang lain telah difardukan kepada semua umat-umat yang terdahulu. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, suratul Baqarah. Surah Baqarah cerita apa? Kuibs lagi, kita naik nama Kuibs. Surah Baqarah cerita apa? Ni kita ada ni banyak. Apa yang surah Baqarah? Surah Baqarah banyak. Tetapi antara yang surah Baqarah tekan ialah cerita tentang Yahudi. Betul tak? Surah Baqarah dia attack Yahudi ni. Tentang tabiat Yahudi, perangai Yahudi, ahlul kitab. Kan? Dalam keadaan itu, dalam keadaan dia cerita tentang masalah Yahudi, penipuan dan seumpamanya,
dia cerita diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana mereka juga. Macam tarik balik supaya kita mari balik. Mari balik. Tadi macam nak berpisah. Ni bagi tahu ada persamaan. Pasal apa? Saya nak sebut nuktah ini. Ini adalah pendekatan Quran yang adil. Sebab tu Quran tu dibaca secara holistik. Kita baca Quran secara menyeluruh baru kita akan faham apa yang Quran nak sampai. Quran dia cakap tentang Yahudi, dia cakap juga tentang Kristian. Tapi Quran beza kan? Kadangkala kita tahu Quran cakap tentang Yahudi dalam surah Maidah, cakap tentang ahli kitab, marah pada Yahudi, marah pada ahli kitab, tapi dia kata wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kamu. Tapi dia kata fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyata fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah, kemudian menyatakan ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk membelinya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka apa yang tangan mereka lakukan. Allah marah ke ahli kitab. Dakwa benda-benda yang Tuhan tak kata bubuh pada agama Tuhan. Dalam kemarahan itu Quran kata wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, makanan orang ahli kitab halal untuk kamu. Sembelihan dia boleh. Tadi marah. Yang ni boleh pula. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qabl. Dan wanita-wanita yang terpelihara daripada zina di kalangan ahli kitab, kamu boleh kahwin. Allah, dalam ayat lain, hak kita selalu baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa maksudnya? Tidaklah orang-orang kafir di kalangan, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab, di kalangan ahli alkitab wal musyrikin, dan musyrikin. Allah bezakan ahli alkitab lain, musyrikin lain, padahal dua-dua syirik. Tapi kategori berbeza. Tengok keadilan Quran. Dia tak samakan orang-orang yang menentangnya. Apa lagi ayat beza? Allah kata la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu. Siapa? Lilladhina amanu al-yahud walladhina asyraku wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina warruhban wa annahum la yastakbirun. Ni Huffaz banyak ni kan. Okey, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahud, kamu akan dapati orang yang paling dahsyat bermusuh dengan orang beriman ialah siapa? Yahudi. Walladhina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara, dan kamu akan dapati orang yang paling dekat kasihnya kepada orang beriman ialah orang-orang yang menyatakan kami Kristian. Quran kata. Quran bezakan tu dua grup tu dalam surah Maidah. Sebab apa? Dzalika bi anna minhum qissisina warruhban. Sebabnya Quran kata karena di kalangan mereka itu ada padri-padri dan ahli ibadat. Wahum la yastakbirun. Mereka tak sombong. Walaupun ahli kitab campur sekali Yahudi dan Kristian di kalangan mereka yang people of book. People of the book. Orang-orang yang ada buku yang lama. Walaupun people of the scripture, orang-orang yang ada buku yang lama. Tapi dia tak samakan pula Yahudi dengan Kristian. Dalam kemarahan kepada ahlul kitab, Allah bagi tahu
puasa yang kamu puasa ni sama macam dia puasa dulu. Sebab apa? Ini keadilan Quran. Karena itu adalah facts, fakta. Karena Allah telah fardukan kepada Musa, Allah telah fardukan kepada Isa, dan telah fardukan kepada Ibrahim, kepada para anbiya sebelum daripada ini. Dan ini yang kadang-kadang kita orang Islam kena faham bagaimana membina penderian dalam hidup. Orang akan heran, pasal apa yang itu hang sokong, bab ni hang tak sokong? Pasal apa yang ni hang tak sokong, hak ni hang sokong? Kerana manusia kena tengok atas apa benda itu berlaku. Kita baca hadis Abu Hurairah. Nabi suruh dia jaga tamar. Allah uji dia, syaitan mari curi tamar. Ini Tuhan saja, Allah jadikan dia. Akhirnya apa? Abu Hurairah dapat tangkap dia. Bila tangkap, Abu Hurairah nak bawa dia pergi kepada Nabi SAW. Dia tak mau pergi kepada Nabi. Dia kata, aku bagi tahu satu benda yang manfaat pada kamu. Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Bila kamu pergi ke tempat tidur kamu, baca ayat kursi. La yazalu minallahi hafizun. Dengan kau baca ayat kursi itu, sentiasa akan ada penjaga daripada Allah Taala. Baca ayat kursi. Abu Hurairah dapat benda ni, pergi kepada Nabi SAW. Cerita. Nabi tahu kata syaitan. Nabi kata apa? Syaitan bohong kuat. Nabi kata apa? Apa Nabi kata? Qad sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap benar sedangkan dia seorang pendusta. Maksudnya, yang benar kita kata benar, walaupun yang datang, yang bagi tahu tu syaitan. Yang salah kita kata salah, walaupun yang bagi tahu tu syekh besar. Itu menjadikan orang Islam ada penderian dalam hidup mereka, supaya mereka tidak taklid buta, ikut semua perkara. Ini Quran dan ini pendekatan. Itu yang Quran kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat daripada taqwa. Bila Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi perintahkan nak lawan dengan Yahudi. Yahudi kata, Abu Ubaidah, janganlah, adillah pada kami. Kata Abu Ubaidah, Yahudi, hampa punya perangai ni, aku lebih meluat daripada kerang dan babi lagi. Dia kasar dia kata, Muhammad lebih aku sayang daripada diri aku sendiri. Tetapi Tuhan bagi tahu aku, Allah bagi tahu aku, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tidak tak adil. Kan jangan tak payah duk takut, aku akan adil. Ini prinsip orang Islam. Dalam berurusan, bagi orang yang fanatik, dia tak boleh faham. Hari tu hang sokong aku, kenapa hari ni tak sokong pula? Hari tu hang marah kat aku, kenapa hari ni yang... Dia tak faham. Tapi Muslim, dia tak tengok warna. Dia melihat kepada fakta. Itu Islam. Ini keistimewaan. Sebab itu Allah relate, kaitkan kehidupan. Walaupun mungkin kita tak suka dengan cerita Yahudi dan kezaliman mereka dan seumpamanya, tapi ada benda yang Tuhan fardukan fakta kepada mereka. Mereka telah berpuasa. Bukan saja mereka, yang lain-lain sebelum daripada mereka itu. Nabi SAW menyebut, al-anbiya'u ikhwatun min allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dalam hadis yang riwayat Bukhari, nabi-nabi itu daripada ikhwatun allat ni, macam ni Arab ni, satu adik-beradik, satu orang lelaki yang bini banyak. Jadi adik-beradik ramai. Pak sama, mak banyak. Dia panggil ikhwatun min allat. Nabi-nabi ni, Nabi Muhammad kata macam tu lah. Mak mereka berbagai-bagai, tapi bukan merujuk pada bapa. Bapa agama mereka satu. Jadi semua
ajaran para anbiya alaihi wassalatu wassalam kena kepada mereka dan juga kena kepada kita. Sebab itu apabila kita puasa, di samping ia unsur ruhi, dia juga mengingatkan bahawa agama ini tidak bermula dengan kita. Bila Nabi kena tekan di peringkat Mekah, teruk. Apa Allah buat antaranya pada Nabi? Allah turunkan banyak kisah-kisah para Nabi yang lepas. Bukan bila kena dengar kisah maka yang sakit jadi kurang sakit, tapi perasaan kurang sakit. Tengok-tengok, aku ingat aku saja seorang kena, ramai lagi kena. Lega. Apa yang leganya? Banyak tu juga kena. Perasaan. Sebab itu maka Allah ceritakan tentang Yusuf. Allah ceritakan tentang Musa. Nabi Musa paling banyak. Nabi Musa lebih banyak pada sekalian Nabi lain dalam Quran. Yakadul Quran ayyakuna Musa. Kata para, hampirlah Quran itu menjadi Musa. Pasal banyak dialog Musa, perlawanan, pertentangan Musa. Cerita Nabi sendiri tak berapa tempat. Kisah-kisah itu meredakan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hidup. Untuk hidup. Kita tak boleh hidup bersendirian. Kita kena ada contoh. Sebab itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan pada orang sebelum kamu, supaya kamu rasai. Ni pelajar-pelajar nak jadi orang besar kena ada idola yang besar. Nak jadi top, nak jadi jagoh kena mengimpikan jagoh juga. Baca nama-nama yang besar. Baca tokoh-tokoh yang besar. Sebab tu saya selalu kata pada pelajar ni Kuibs, baca siar A'lamin Nubala Al-Imam Az-Zahabi. Baca kisah-kisah orang yang besar. Kita inspired. Kita akan terinspirasi dengan mereka. Baca Quran. Ada kisah. Demikian. Apabila kita keletihan dalam perjuangan, kita tak rasa letihlah aku berjuang. Perjuangan tak memerlukan kita. Kita memerlukan perjuangan. Ramai orang yang tak berjuang. Saya dulu ada seorang sahabat. Dia kata, Asri, buat apalah inta ada buat keluar pandangan-pandangan. Buat susah inta. Ya. Lama-lama orang tolak. Saya tengok dia yang tak buat keluar pun tak ada siapa terima juga. Tak ada siapa kan. Tetapi hidup adalah perjuangan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia sakit. Doktor nasihat dia, jangan sangat duk cakap. Duk. Dia kata, aku hidup kerana itu. Ya, siapa pun. Macam tu orang politik. Pencen-pencen je, masuk wad. Pasal tak ada apa dah dia nak buat. Tapi lagi manusia berdiri untuk berjuang. Dan merasai dia tidak bersendirian. Kita hidup pada mata rantai perjuangan. Tuhan tidak memerlukan kita. Apabila dia fardukan puasa, puasa itu balik kebaikannya kepada diri kita. Tuhan mengetahui, sebab itu dia kata, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kerana pencipta diri yang mencipta ruh dan jasad, dia tahu ini ubatnya puasa. Tapi bukan saja diri itu berpuasa, dia supaya kita terinspirasi dengan apa yang telah berlaku pada orang-orang yang sebelum. Sebab itu kita pergi Mekah. Ketika kita tawaf, kita merasai, bukan saja aku yang memulakan perjuangan ini. Telah Ibrahim telah memulakannya. Ismail telah memulakannya. Seperti mana Nabi apabila dia sakit, Allah beritahu, telah disakiti orang-orang sebelum daripadamu. Kita hanyalah mata rantai daripada perjuangan yang panjang. Dan perjuangan itu tidak akan tumbang kerana kita keluar meninggalkannya. Dia tetap akan berjalan. Pada golongan muda, untuk menyertai kafilah perjuangan, manusia mesti ada nekat yang hebat. Manusia mesti berpuasa untuk dirinya. Berpuasa dia
daripada banyak kehendak-kehendak yang lain. Berpuasa dia daripada banyak kehendak-kehendak yang mengganggu perjuangannya. Dan nekat dia seperti nekatnya para anbiya. Dan mempercayai bahawasanya dia tidak bersendirian. Pada hari awal Nabi bersendirian pada zahirnya, tapi dari segi mata rantai perjuangan tak bersendirian. Telah bermula daripada anbiya. Jika Nabi disakiti, Nuh 1000 tahun, Ibrahim telah dibakar. Kita ringan perasaan apabila memikirkan itu. Maka difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Seperti mana mereka telah melakukan ibadat pada Allah, demikian kamu lakukan. Seperti mana mereka itu berjuang, demikian juga kamu berjuang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Memenuhi titah perintah CEO. Terima kasih, jazakallah khairan.